Alhamdulillah, setelah beberapa hari saya tidak balik, sekarang saya sudah kembali dalam konten. Welcome back. Wah, gembira Fatin eh. Mau ada ngupak aku lagi ke? Sebanyak ke tak ada? Banyak, siapa tahu Fatin ngupak aku? Kak Abel macam orang Jepun. Wah, thank you. Wah. Arigato. Arigato. Ya, konnichiwa. Okey, jadi jangan suka sangat sebab apa yang konten aku nak buat hari ni sebenarnya adalah masalah yang terjadi pada bulan 2 2024. Bulan Februari. Aku rasa ada beberapa masalah juga. Dan aku akan buat benda ni setiap bulan. Di mana apa masalah bulan 2, apa masalah bulan 3, bulan 4, apa semua. Dan aku nak korang pun tahu, dekat audien kat luar sana tahu apa yang terjadi. Dan kita akan mulakan dengan talent yang melanggar konten tidak cukup 18 konten sebulan pada bulan 2, 2024. Yang pertama, Safwan. Kenapa? Sebab banyak video yang panjang, editor tak sempat nak edit. Tapi itu bukan alasan saya sebenarnya. Saya boleh buat je, cuma mungkin... Mengakui lah kesilapanmu je lah. Ya, saya akui. Okay, bulan lepas, Safwan buat 17 konten. Tapi bulan lepas memang 17 je untuk Safwan. Sebabkan ada hari yang aku benarkan dia sebab dia ikut aku pergi ada competition, ada training drift apa semua. So ini adalah kali pertama Safwan melanggar. Jadi ini adalah warning pertama. Tidak ada lagi pergantungan. So sekali lagi, mungkin tak cukup 18, semua akan digantung selama seminggu. Baik. Seterusnya, Emni Emira. Berapa konten membuat bulan ni? 17. Why? Sebab hari last tu saya sakit. Saya ciri-biri. Kalau saya demam saya okey, tapi ciri-biri saya jadi tak bertenaga, saya lembek betul, saya pun MC. Jadi hari ke-18 tu lah. Sebab bulan Februari 18 hari saja. Betul. Bukan. Tak silap. Okey. 29. Lepas tu kenapa? Sebab saya last, sebab ada 18. Saya lah, sebab saya push hujung-hujung. So itulah dia jawapan dia. Mungkin sebab adakah Emni rasa view aku tinggi dah, duit aku dah dapat banyak, so aku betul tak perlu? Bukanlah, sebab Azza? Sebab malas lah. Bukan. Oh, aduh Azza? Saya boleh je push 18 sebab hari bulan lepas yang first pun saya push. Kenapa last push day ni? Saya push. Kenapa push last day? Bukan. Sudah tahu kesilapan lah. So tak nak buat lah, ngelah-ngelah baru nak cukup. Okay. Seterusnya, Umar Musa. Berapa konten mu buat untuk bulan ni? Bulan 2. Kalau ikut sebenar, cukup dah 18. Cuma, tak ada ikut sebenar pun. Hot shoot cukup dah 18. Aku tak perlu kan shoot. Mu shoot 1000 pun dah, kalau mu post berbelah-belah aku tak kisah pun. Aku nak hot di post. Hot di post. Di post 17. Sebab apa? Tak cukup 18. Sebab ni mistake sendiri lah. Sebab tidur tak khabar. Mistake sendiri tak tolong tak ingat ke sains juga. Sebab video ke 18 sepatutnya pukul post dalam pukul 10. Tapi sedar tu dalam pukul 12 suku gitu, dalam 12:30 post. So lah. Solution dia apa? Solution dia jangan tidur petang gitu. Jangan tidur petang lah. Bukan. Schedule lah. Schedule lah. Kalau rasa tu tak schedule je. Kan susah pun. So belajar daripada mistake. Dah kalau tahu 29 mu masih lagi 17 tapi mu boleh post, schedule je. Atau post terus ke? Okay. Mu pun ada satu muda warning. Next time mu akan digantung. Sama juga M ni. Warning first, saya akan digantung. Okay, seterusnya Kekanda. Berapa konten mu buat bulan 2? 16 konten. Kenapa tak boleh cukup? Ada mistake daripada saya juga. Tak cukup. Lagipun lepas daripada awal bulan tu saya dah push lah. Push. Tapi tengah bulan ada something yang berlaku kat saya, and then waktu balik tu saya boleh je, cumanya saya nak
ribu mile balik semua benda, itu yang mistake saya sendiri lah. Okay, faham. It's not a mistake actually. Sebenarnya kalau duduk tempat aku pun, mind aku kacau. Okay, aku pun, aku faham kenapa. Ya, apa yang terjadi apa semua. So kita nak buat pun, kita memerlukan masa untuk kita recover. So, tapi apa pun good job lah, mu boleh buat 16. Bukannya mu boleh buat 10 atau 9 atau 11, 12. Tepuk tangan untuk Kanda. Apapun, aku terima 16 bulan ni. Dan tidak apa-apa warning, tidak dikenakan warning. Aku kira ini adalah special case lah, ibarat gitu lah. Okay, boleh duduk. Terima kasih banyak. Selain ke Kanda, seli ramai lah tak cukup. Poira, Anik dengan Fira. Anik cukup, Fira tak cukup. Tapi tak apa, sebab dia orang ada, ada macam Anik dengan Fira, dia ada umrah. Boy, anak dia baru dilahirkan. Cuma itulah, jadi tidak masalah. So itu special case lah untuk bulan ni, pengecualian. Okay, so korang tiga orang boleh duduk. Okay, kita balik pada masalah yang pertama pada bulan 2. YouTube Lamin kena hack. Lamin tak ada hari ni, dia ada kerja, dia dah inform kat aku. Kita tak boleh, tak adalah nak kata belajar daripada kesilapan ke pun, tak ada kesilapan apa pun. Kita dah cuba yang terbaik, cuma ya rezeki apa semua ni takdir Allah dah tentukan. Cuma kita kena berjaga-jaga lepas ni. So kita dah cuba yang terbaik dah, banyak-banyak security dah kita try buat, tapi itulah dia nama takdir. Aku tak tahu nak kata gana juga, sebab dah sebelum ni dah pernah terjadi kepada Isha dan terjadi kepada Laming. Kita tak tahu siapa akan jadi, kita agak tak nak benda ni lagi. So aku akan cuba untuk bantu Laming. So aku tak sempat lagi nak bercakap banyak-banyak dengan dia sebabkan aku agak sibuk. Rupa aku cuba bantu lah, mungkin macam Isha ke, aku bagi a new YouTube for him. Dan aku harap korang boleh support ya YouTube baru dia nanti. Kalau bukan YouTube baru pun, YouTube aku yang sedia ada mungkin. Aku harap boleh support dia balik, bagi dia semangat sikit untuk mulakan balik, ibarat dia mulakan balik dalam industri ni. Thank you. Alright, untuk seterusnya, untuk masalah seterusnya adalah Miwan. Sila berdiri. Okay Mimi, apakah masalah Mimi rasa Miwan pada bulan 2? Tak ada. Tak ada? Yakin? Yakin. Safwan? Tak ada. Yakin? Yakin. Okay, sebenarnya ada. Masalah korang berdua ni ada satu. Dan masalah tu adalah, adakah korang bercinta? Itulah salah satu masalah. Jadi aku perlu tahu benda ni. Mimi, saya nyatakan, adakah korang bercinta? Tak. Mak Wei, Alif, adakah korang bercinta? Hanya Allah yang tahu. Aduh, aku dapat rasa sebabkan hari tu kita buat true. Mimi hari tu habis terlepas cakap, tak mencintai 100% lagi. Jadi mungkin tak tahu, tapi mu kena tahu, mu adalah partner konten. Kalau mu ada hati pun, aku pun bercinta, jangan koyak kok gair. Tetap bercinta kat aku. Sebab aku akan cuba untuk pisahkan dulu sana. Tak ada lah. Sebab aku dah cakap kan, aku tak nak jadi macam pipi. Tidak. Maksudnya begitu. Not sweet lah apa, jangan expose. Aku tak tahu, hanya Allah saja yang tahu. Apa kata. So itu je benarnya masalah. Masalah aku nak tahu je. Dan aku akan cari siapa aku jumpa. Okay, terima kasih. Masalah yang kedua, Kanda, Mimi.
tahu apa kesalahan kau? Kanda? Tak tahu. Mimi tak tahu? Penuh FIP aku. Adakah korang dibenarkan dah? Asal nak suap pula? Ha? Asal nak main suap-suap? Adakah dibenarkan dah? Suap? Suap? Mana ada tempat suap? Tak. Adakah dibenarkan dah? Maksudnya? Nak suap aku tunjuk video? Macam ni suap dia tu? Ha? Kan bergurau macam tu. Bergurau. Tapi abang kena tanya dia. Sebab kepala dia gitu. Kepala dia nak. Benda dia yang dia buat macam tu kan? Habis tu kenapa kau pergi gitu dah tu? Yang tunjuk dulu. Tak ye ye sangat ah. Nak ye ye. Boy dah sok eh, perlu ada sini. Kak Gon sorang lagi. Kak Gon. Kenapa Kak Gon? Kami comeback, kami comeback. Hey. Kambek oyak. Dah. Tapi benda tu tak dirancang. Semua benda betul tak dirancang. Waktu saya nak panggil Amy tu, Mimi terkeluar macam tu. Maksudnya tak. Tak, banyak scene ada. Banyak scene yang ada. Banyak scene yang keluar dekat aku kat TikTok. Ha, yang paling obvious adalah scene suap tu lah. Siapa partner kau? Amy, sibuk dengan Amy lah. Partner rival lah. But Amy nak suap Mimi. Maksudnya kena buat lah. Kau tahu tak kau beri harapan kepada fan ya. Kami? Ya Allah. Tapi tak salah kan? Abang nak saya private video tu? Bukan menjadi kesalahan. Dia tak menjadi kesalahan pun Mimi Kanda. Yang menjadi kesalahannya adalah memberi harapan. Tapi sekarang ni semua dah terima dah. Apa dah, yang boleh terima? Semua dah terima yang kita orang ni takkan bersama dah. Abang tak? Maksudnya orang pun boleh terima Miwan semua benda. Kalau abang tengok dari segi komen semua benda. Sebab saya tengok YouTube semua macam tu. Dari segi komen penerimaan Miwan pun dah bagus sekarang semua benda. Aku maksudnya orang tak ada nak compare-compare dah sekarang. Yeah. Ada apa-apa nak cakap Amy? Oh kan dia je bercakap. Sebenarnya aku tak ada masalah pun. Jangan salah faham pula. Alhamdulillah. Aku tak ada masalah pun. Aku lagi suka lah korang dah berbaik. Memang berbaik. Baik, cuma tak masuk konten sekali. Ha. Sebab tu aku pelik tau. Kenapa tiba-tiba masuk konten sekali? Kenapa? 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 Sekarang? Berjawab. Kenapa tak sekarang baru ada? Tak rasa macam banyak kot sebab banyak sangat kamera. Random benda tu. Jadi random. Dulu banyak kamera tak ada pun nak masuk sekali. Cuba ada. Untuk elakkan. Mana ada? Kau jawab ni. Sebab korang nak bersama balik? Tak. Sebab aku sebenarnya jujurlah, aku cuba untuk tidak satu framekan korang sebabkan aku tak nak korang kecewa. Tapi kalau korang dah baik cakap jelah. Aku nak je tengok tak, kami comeback sebenarnya. Tak. Boleh juga. Tak. Lama juga dah. Ni. Angguk asyik belakang. Tapi hak tu tak angguk tu. Tak adalah, aku okey je sebenarnya. Cuma saja je nak panaskan keadaan. Okay. So, aku happy lah boleh tengok Pokmu buat konten sekali. Even Kenny dengan Miwan buat konten macam tu. Itu baru okey. Mu ingat tak aku masuk masa mu dengan Amanda? Aku masuk, aku cakap siapa partner rival mu? Ingat. Itu je yang aku masuk kan. Aku nak Pokmu ada dalam satu frame, empat orang. Aku nak rapok lah benda tu. Aku tak nak Miwan duduk solo saja, duduk dua orang je. Langsung masuk konten sekali, terutamanya korang. So yang gitu lah. Aku tak kisah pun ramai mana nak edit. Macam cakap lah, yang minat kita tak boleh nak buang. Tapi jangan bandingkan. Saya cakap sekali lagi, korang suka siapa-siapa, Miwan ke, korang suka kami, korang suka siapa-siapa yang dah habis sebelum ni pun, okey, aku okey nak edit sebanyak mana. Cuma jangan bandingkan yang ni lebih better, yang ni lebih better, yang ni lebih better dan mendowngradekan orang lain. Aku tak suka benda tu. Itu sahaja. Okay, tak ada masalah pun. You are doing good. Okay, seterusnya Farmi, Kada Syami. Nama Farmi, lupa. Macam mana? Dah dibubarkan? How is it? Happy lah. Okay lah. Boleh je buat konten sekali. Ya, boleh je. Apa yang tak boleh? Betul tak? Betul. Frida okay?
Okay, cuma bila solo ni kan kita boleh buat konten random, boleh masukkan ramai lagi lelaki. Tapi sambutan tak sama macam Farmi lah. Sikit sedih. Nak buat kat dah, Syami dah ada orang lain sekarang. Dah ada C. Okay. Itu saja masalah dia. Itu saja. Betul, itu je. Kuat dah last kang. Okay, terima kasih. Terima kasih. Okay, seterusnya. Tika. Tika. Dia diri ya? Ada satu konten. Mu cakap nak keluar AI team. Nyata kan? Aku nak dengar depan aku. Tak, dia sebenarnya rasa macam insecure sebab sekarang kan banyak pasangan baru. Lepas tu, itulah insecure sebab saya tak tahu nak buat apa. Macam itulah. So give up lah? Dia tak rasa give up. Dia just nak need a break sekejap from social life. Wow. Dia macam draining. Macam tu je. Dia tak rasa berhenti pun, cuma dia need a break sekejap. Dah ada healing air tu genting. Okay lah. Tak, okay dah. Okay lah, dia gitu lah. Dia ada naik turun dia, Tika. Naik tu sekejap, turun tu lama. Aku faham benda tu. Betul. Tapi just wait for your time lah. Akan ada masa mu punya. Okay, insyaAllah. Gitu lah. Kalau tak dia uji, mu tak akan rasa apa tu sakit tu. Betul. Faham tak? Betul. So, just trust in the process lah. InsyaAllah. Okay, bukannya mu terduduk, betul-betul terduduk sangat. Yang terduduk sangat-sangat lah. Maksudnya sampai mu tak boleh nak buat apa-apa. As long as mu try lagi, mungkin ada rezeki mu satu hari nanti. Aku harap mu tak give up. Aku tak suka dengar nak keluar. Okay, sorry. Nak keluar sungguh ya. Okay, alright. Thank you, Tika. Okay, masalah seterusnya. Makan. Dalam konten kan anda hari terakhir Kamanda episod 2 episod 1. Ah, sudah. Ada bayangan perempuan. Bayangan bersamamu. Mu adalah fotografer, videografer untuk konten tu. Aku tak nak kupas lebih lanjut dan aku tak nak tahu siapa. Itu jelah. Duduklah. Sai. Terima kasih. Sama, Be. Terima kasih, Be. Seterusnya, Adam Nazri. Ya, bang. Adakah mempunyai hubungan sebenar dengan Farah? Tak ada apa-apa hubungan lagi. Lagi. Tapi, still mengendali isyada lah. Cuba. Sebab mu tahu tak apa aku tanya gitu? Sebab dia dah keluar AI. Uh-huh. Tapi mu masih ada connection. That's a good thing lah, ada connection. Siap dia nak pergi atas di airport. So macam ini macam boyfriend punya things lah buat. So sebab Adam tak pernah ada partner yang serapat macam dia. Tu lah. So Adam memanfaatkan dia selagi ada masa lah, insyaAllah. Tak lah. Mungkin tak bocor lagi. Malang dah bocor dah aku. Tak bocor lagi ni. Aku tak. Okay, terima kasih. Seterusnya. Terima kasih. Okay, mana Wah? Masalah apa ni? Mu ada masalah kesihatan ke? Asyik pesel lah ni. Sebenarnya saya pengsan sebab apa yang saya ada. Sebab nak biasa lah. Ha? Sebab nak biasa. Sebab nak react, nak apa ni, nak tahu macam mana AI team, keprihatinan AI team. Ya, betul. Bangsat boleh ayat tu. Hari-hari biasa. Terlalu biasa kali aku nak tengok. Okey, terima kasih. Manoah. Seterusnya, Fatin Shakira. Okay, masalah Fatin Shakira ni adalah kurang ajar. Dia ada adab. Ada benda yang viral sekejap
Dalam kereta, dengan tunang. Boleh mu explain benda tu tak? Boleh mu explain tak benda tu? Explain. Saya memang gurau kasar dengan Aiman. Cuma sebab Aiman ni jenis yang dia blur sikit lah. Dia jenis yang macam slow gitu. Bukan Aiman ni, bukan Aiman ni. So bila saya bergurau macam tu, orang nampak saya macam jahat. Macam suka kasar dengan dia. Tapi dekat luar, saya memang gurau macam tu dengan dia. Dia pun bagi balik, saya balik balik macam tu. Bahaya. Okay, aku faham je. Aku tak nak lah. Maksud campur urusan mu tunang-menunang ni. Mungkin laki bini lagi eh. Tunang-menunang lah. Yang aku tak fahamnya, korang ni. Itu masalah dia, peribadi dia. Kau pergi tag aku kenapa? Tolong ajar sikit, Aku nak ajar apa? Aku faham tak? Bukan dalam konten ni. Ataupun dengan teller-teller lain ke apa benda. Ni dengan tunang dia, aku nak serah ke apa? Kau cek molek dengan tunang mu. Aku nak kepok dia. Cuma ada benda lah aku nak tegur sikit. Aku nak tegur sikit. Sedap bakar aku tak? Tak ada yang kecil gigi taring, gigi lapik mu ni. Dia lagi selit oh. Tak ada lah, gitulah. Okay, terima kasih. Seterusnya pipi. Di. Mana masalah? Tak ada. Mana masalah? Tak ada. Dia angguk tadi? Tak angguk. Cakap masalah apa? Masalah apa? Cakap masalah ke apa? Mudah angguk tadi? Sama. Apa masalah sama? Apa yang sama? Sama. Apa sama? Tak payah? Dulu dengan sekarang sama je, Pipi. Faham tak? Dia macam tak ada perubahan even kami comeback. Bagi saya. Betul. Still sama. Perjalanan. Mungkin saya tidak ditakdirkan bersama dengan Pipi. Bukan tidak ditakdirkan bersama. Tak ada jodoh je. Bukan. Sorry. Tak ada lah. Betul lah. Maksudnya, apa yang aku cakap ni betul lah. Gitu. Ingat lah aku sebut Pak A. Cakap ni. Sebab untuk content wise, mungkin orang tak berapa nak suka. Orang tak berapa nak support. But, Indua mu tahu lah macam mana. Maksudnya gitu lah. Kena cuba-cuba dengan okay, aku try bekerja sama dengan ni pula. Tengok karakter aku build up tau dengan dia ni apa semua. So, benda tu lah. Sebab korang dah tak couple kan. So, itu lah. Dia macam macam ke? Gapa dia komen tu? Masa dia kena kecam pasal dia komen TikTok ni. Kat mana? Lepas tu ada tu, nak makan penumbuk tu. Ada orang buat JJ ke PR tu eh. Oh tu. Oh, try lah. ada di komen, ada budak jatuh tu buat TikTok. Kita lelaki. Oh, iya ke? Acutra demo pula kena kan? Couple lah? Couple lah? Dah. Okey lah, terima kasih BP. Aku rasa itu je masalah-masalah. Apa masalah lagi ada nak cakap kat aku? Kota dinding. Okey. Kota dinding. Okey, silakan Aira apa benda? Ini mungkin hari tu saya ada buat konten terakhir lah, di mana saya menunjukkan dinding sahaja dalam bilik saya disebabkan saya kurang sihat. Sebab saya pertama kali dalam bidang F&B untuk mengendalikan warung gone ni, saya rasa agak penat lah. Sebab konten saya sebelum ni tu ramai sangat orang membeli di warung gone, jadi saya agak penat. Apa benda kau cakap ni? Konten ke-18 tu, saya tunjuk dinding je. Oh iya kau? Ya. Berapa minit tunjuk dinding? Konten terakhir yang tragis? 94K, 91K bos. Pok mu tengok ke apa? Okey lah, terima kasih lah. Saya ada geng juga di sini. Apa? ni bengong gini. Tiga minit. Part 1, part 2, part 3, part 4. Saing api lagi ni.
Eh tapi your views getting better. Ha? Your views getting better. Okay, alright. So, ada masalah lagi? Aku rasa tak ada pun. Aku just buat konten ni sebab aku nak, macam kata aku nak starting untuk bagi tahu apa masalah untuk bulan 2, bulan 3, bulan 4 nanti. So, setiap bulan akan ada konten-konten yang kita bagi tahu apa masalah internal dalam AI team. Tapi tak ada lah internal sangat pun. As long as korang boleh tahu saja. So, thank you so much yang mana watching. Terima kasih sentiasa support AI team. Dan kita jumpa pada next episode. Sorong apa? Terima kasih. Ah, mantap.